الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يُطْبِعُ اللَّهُ كَذَلِكَ يُطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا وان وجدنا اكثرهم لفاشقين ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا باياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونجع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وجد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله واصحابه الاخيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد ولا آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudara uh, sekalian yang dimuliakan Allah, Pada kesempatan ini kita akan meneruskan uh, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang uh, dalam menghadapi ataupun dalam uh, menyongsong bulan Ramadan. Di antara salah satu penggalan khutbah beliau yang pada kesempatan ini akan kita uh, bahas adalah tentang perintah bersedekah. Watasaddaku ala fukuraikum wa masakinikum. Di antara salah satu e, perintah ataupun anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi bulan puasa ini adalah tasaddaku ala fukuraikum wa masakinikum. Dan bersedekahlah kepada orang-orang fukura -orang dari kalian ataupun orang-orang miskin dari kalian. Kenapa bersedekah? Karena sedekah adalah afdolul, salah satu afdolul amal indallah adalah sedekah. Ya? Sedekah adalah memberikan uh, sesuatu yang kita miliki untuk orang lain. Bahkan dalam bersedekah ini, kita dianjurkan untuk memberikan apa yang terbaik, apa yang kita miliki. Ya? Terbaik dari apa yang kita kita miliki. Dan sedekah ini bisa menahan ataupun bisa menolak balak. Kita sering mendengar tolak balak istilah tolak balak. Nah, tolak balak itu salah satu salah satu e, caranya adalah dengan memperbanyak sedekah. As-sadaqatu tadfa'u al-balak. Ya, ada beberapa macam faedah ataupun kegunaan di dalam sedekah, di antaranya adalah untuk menolak balak. Bahkan ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawu bisadaqah." Ya. Obatilah Ya, orang yang sakit dari kalian Dengan dengan sedekah Dalam sedekah yang kita dituntut adalah Untuk ikhlas dalam bersedekah ya. Kita dituntut Untuk ikhlas, ikhlas bukan hanya di dalam bersedekah Bahkan di dalam seluruh amal ibadah kita Kita dituntut untuk ikhlas Karena ikhlas adalah salah satu uh, Ruh amal ya Salah satu uh, Bahkan di, diibaratkan Al-ikhlasu fil amali kal, -kal, -kal fil jasad ya keikhlasan di dalam beramal itu seperti diumpamakan seperti kepala dalam sebuah badan dalam sebuah jasad bagaimana kita bayangkan kalau seandainya kepala eh badan tanpa tanpa kepala demikian juga amal perbuatan kita termasuk di dalamnya adalah sedekah ya sedekah udah ikhlasan saja kita bersedekah kepada siapapun yang 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 membutuhkan jangan kemudian kita bersedekah karena mengharapkan sesuatu kita sedekah Uh, mobil, kita sedekah motor misalnya karena mengharapkan mobil gitu kan. Ada yang sedekah um, apa Avanza karena mengharapkan pajero. Kita beberapa waktu yang lalu sempat uh, heboh ya, di media uh, di, di ruang informasi kita tentang uh, perilaku perilaku sedekah yang sede yang sedemikian rupa itu. Apakah itu dibetulkan? Tidak apa-apa masih, boleh-boleh saja ya bersedekah dengan mengharapkan sesuatu karena memang Allah Subhanahu wa taala juga telah uh, memberikan sebuah uh, katakanlah sebuah dalam, dalam, dalam tanda kutip iming-iming memberikan sebuah pahala yang berlipat ganda kepada mereka-mereka yang memper, uh, mempersedekahkan atau mereka-mereka yang menginfakkan uh, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala man hasanan afan kathirah. Siapa yang memberikan, meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Tetapi bukan harapan akan balasan itu yang di yang di yang di yang harus menjadi concern kita. Tapi keikhlasan kita dalam mengharap dalam memberikan sedekah, dalam memberikan harta yang kita yang kita miliki. Bahkan seringkali kita Bahkan kita dianjurkan untuk mensedekahkan sesuatu yang kita yang kita paling kita cintai. Lantana Kalian tidak akan mendapatkan albir kebaikan kecuali apabila kalian infakkan sesuatu yang engkau engkau cintai yang kalian cintai. Kan seringkali kita bersedekah itu dengan sesuatu yang kita katakanlah sisa-sisa dari dari apa yang kita kita miliki. Apakah dibetulkan? Dibetulkan tidak apa-apa. Dibenarkan di dalam masalah masalah fikih. Di dalam 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 kaidah fikih dibetal di, dibenarkan kita mensedekahkan sesuatu yang kelebihan harta daripada kita atau sesuatu yang tidak kita yang tidak kita cintai, yang tidak kita sukai. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, Allah memberikan sebuah janji kepada kita apabila kita ingin mendapatkan albir maka kita dianjurkan untuk mensedekahkan, menginfakkan, memberikan sesuatu yang kita yang kita cintai. Lantana lebih birra hatta tunfiqu mimma, mimma Sekali lagi bukan berarti uh, tidak dibenarkan untuk mensedekahkan, memberikan sesuatu yang tidak kita yang kita yang tidak kita cintai. Boleh-boleh saja. Dan jangan malu untuk mensedekahkan atau menginfakkan sesuatu yang sedikit. Ya, la tastahi min iqtil qalil. Jangan malu apabila kita karena kita memiliki hanya sedikit harta, hanya sedikit apa yang kita punya, kemudian kita uh, malu untuk mensedekahkan atau memberikan atau mengifatkan kepada 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 orang lain, kepada mereka-mereka yang membutuhkan, tidak. Ya, jangan malu Nah itu karena apa? <tuh manasiz cosas> Kalau fa innal Kalau seandainya kita malu untuk mensedekahkan sesuatu yang 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 yang, yang kecil, ya, sesungguhnya tidak memberikan al-hirman itu lebih sedikit lagi, gitu kan? Jadi saudara-saudara sekalian, uh, uh, itulah salah satu daripada uh, anjuran untuk bersedekah anjuran untuk menginfakkan apa yang kita miliki kepada orang-orang uh, lain, kepada fukar dan masakin pada bulan, pada bulan, uh, pada bulan. Pada bulan puasa ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain pernah disebut Rasulullah SAW pernah berkata, susu imanakum bisa dakoh, wahasinu amwalakum bisa Susu, huh? susu itu dari kita pernah mendengar istilah siasa. Siasah itu apa? siasa itu artinya memimpin, mengatur. Susu imanakum bisa artinya apa? Mari kita uh, iman kita itu kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita kita atur dengan banyak bersedekah wa amwalakum bisadaqah juga perbaikilah harta kita harta kalian dengan dengan sedekah bahkan dalam sebuah riwayat yang lainnya disebutkan idza amlaktum fatajrillah bisadaqah idza amlaktum fatajrillah bisadaqah ya apabila amlak amlak itu artinya e, ditimba ditimpa kesusahan ya apabila kita ditimpa kesusahan maka tajrilah maka berdaganglah dengan Allah dengan dengan sedekah sepertinya paradoks ya saudara-saudara sekalian ya Dimana mungkin kita sedang dalam kesusahan, kita sedang dalam kesulitan, kita sedang dalam kesempitan, tapi kita malah dianjurkan untuk berdagang dengan Allah dengan apa? Dengan sedekah. Kalau memang kita makainya ukuran-ukuran akal kita mungkin tidak 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 masuk akal. Ya, bukan berarti tidak masuk maaf ya, bukan berarti tidak masuk akal. Mungkin susah kita menalarnya dengan akal kita. Tetapi itulah logika Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, logika Allah berbeda dengan logika logika kita. Nah, pada hakikatnya ketika kita mensedekahkan harta kita, kita infakkan harta kita di jalan Allah pada akhirnya kita sebenarnya akan menabung ya. Menabung di hari akhir kita. Kita mungkin di dunia ini akan ber, akan mengalami kehidupan yang yang kekurangan mungkin atau yang ber, tidak berlebihan mungkin, tapi dengan banyaknya sedekah harta itu menjadi tabungan kita di di akhir nanti. Dan itu nanti akan menjadi apa? akan menjadi mempermudah akan menjadi penghalang dari kematian 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 yang suul khatimah karena salah satu uh, faidah ataupun salah satu manfaat dari sodako adalah tatfa usab ina nau an min su tatfa menolak 70 macam dari bentuk kematian su kematian atau suul khatimah ada su'ul khatimah itu bentuknya ataupun macamnya aja 70 nah, 70 itu apa saja dan nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain intinya 70 maitatan su itu tadi 70 dari eh, jenis eh, su'ul khatimah di akhir nanti itu akan bisa dicegah dengan sedekah dan juga sedekah salah satunya menjadi sebab min ziyadati min ziyadatil mal ya, menjadi sebab bertambahnya harta jadi kalau tadi dikatakan idza amlaktum ya, apabila kita sedang dalam kesusahan kita malah diperintahkan untuk ber, bersedakah ya. karena perintah karena sedekah yang kita berikan itu nanti akan menjadi sebab fi ziyadati al mal jadi sebab uh, bertambahnya harta bertambahnya harta kita. Imam Ali mungkin dalam dalam Nahlul Balagh pernah berkata istanzil arrizqa bisadaqah. istanzil istanzil artinya apa? Minta lah rezeki ya, atau minta turunkanlah rezeki dengan dengan sedekah. Ya, kalau kita ingin apa ingin ya, dimudahkan ataupun di, di, dimudahkan rezeki kita maka perbanyaklah bersedekah apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini sangat-sangat dianjurkan sekali sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam yang di uh, apa yang di yang beliau beliau sabdakan menjelang bulan puasa ini watasadaku ila ikum wa, masa, wa masa bersedekahlah berinfaklah berilah permudahkan ya, mudahkanlah urusan uh, ataupun kata uh, bersedialah kepada kaum fukorok dari kalian ya, kaum kaum fukorok dan 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 masa masakin ya. selain tadi menambah harta manfaatnya ya, kemudian akan menolak 70 macam dari bentuk suul khatimah dan yang paling sering uh, kita dengar adalah as-sodaqatu tadfa'u al-bala. Ya sedekah bisa menolak balak. Tolak balak. Ya. Balak ada yang balak yang sudah turun, balak yang akan turun atau balak yang sudah turun ya. Untuk, tolak balak maksudnya adalah bisa bisa mencegah. Artinya sebelum balak sebelum musibah itu turun kepada kita, kita dia sedekah bisa menolak itu. Ya. Sedekah juga bisa menolak apabila balak itu sudah turun. Ya, dengan cepat untuk menghilangkan balak itu kemudian ada juga sedekah yang e, mencegah akan terjadinya balak jadi ada tiga macam eh, balak yang bisa di, di, dicegah dengan sedekah nah, kenapa al balau kenapa bersedekah karena al balau yang zilu minus sama kama yang zilul motor ya Kenapa balak itu bisa turun dari langit sebagaimana turunnya Air hujan dari langit, air hujan, air hujan itu bisa direkayasa. Itu yang maaf ya, artinya apa? Kita bisa menghindari turunnya hujan kan, dengan berbagai macam bentuk rekayasa yang sebagaimana uh, belum lama ini viral gitu kan. Nah, balak juga seperti itu, jadi balak itu bisa dicegah dengan... dengan... apa... dengan takdir al-insani. Ya, dengan rencana-rencana kemanusiaan, dengan rencana yang dibuat oleh manusia, apa salah satu contoh bala ataupun ujian, ataupun bencana yang bisa dibuat oleh rencana manusia? Misalnya, kita bisa mencegah banjir. Ya, banjir bisa dicegah dengan apa? Kita bisa mencegah banjir dengan melakukan rekayasa, rekayasa irigasi, ya, dengan melakukan berbagai macam bentuk rekayasa irigasi ataupun rekayasa pencegahan banjir dengan membangun dam dengan mengalirkannya ke sungai misalnya kan atau dengan me, me, memperbaiki gorong-gorong ya, kan itu balak jadi ya, banjir itu juga salah satu bentuk salah satu contoh dari balak yang bisa dicegah dengan apa dengan rekayasa manusia tapi ada saudara-saudara sekalian balak yang tidak bisa, bisa dicegah dengan rekayasa manusia dengan perencanaan manusia. Itu hanya Tuhan yang bisa mencegahnya dengan apa? Dengan sedekah. Dan kita juga tidak mengetahui kapan itu bala itu akan turun menimpa, menimpa kita. Kapan marah bahaya itu akan turun menimpa saudara-saudara sekalian, menimpa saya dan menimpa kita semuanya. Kita tidak tahu. Ya, Apakah akan setelah pulang kita dari tempat ini, setelah kita jalan ke tempat saudara kita, atau setelah hari ini atau besok atau kapan kita tidak tahu kapan itu bala akan menimpa menimpa kita nah dengan sedekah itulah nantinya akan mencegah bala yang kita tidak bisa memprediksi tidak seperti tadi air eh, apa air banjir ya yang bisa diprediksi yang itu bisa dilakukan kita melakukan rekayasa ataupun apa usaha-usaha pencegahan yang kita sebagai umat manusia bisa melakukan itu. Tetapi sekali lagi ada bala yang kita tidak bisa dan tidak mampu mencegahnya karena kita tidak tahu kapan itu bala itu akan dah, akan datang menimpa menimpa kita. Nah, as tuh bisa tatfa'u dari balak. Ya, sedekah mampu dan bisa untuk mencegah bala ini, mencegah bencana, mencegah cobaan yang kita tidak tahu kapan datang kapan datang, kapan datangnya. Eh, itu tadi, balak. Apanya apa? Salah satu contoh daripada balak yang kita tidak tahu kapan datangnya. Kemudian tadi, yang pertama, balak yang kita bisa mencegahnya dengan rekayasa rekayasa kita, dengan dengan perbuatan yang kita lakukan, ataupun dengan perencanaan yang kita yang kita lakukan. Atau bisa mengurangi mengurangi apa mengurangi bencana apabila bencana itu sudah turun kepada kita misalnya kalau ada orang yang sakit kita juga dianjurkan kan untuk bersedekah dawu ya. mardokumbi biasodakoh obatilah yang sakit dari kalian dengan sedekah mungkin tidak masuk akal ya masa sakitnya ada di tubuh sakitnya ada di jasad ini sementara sedekah di mana ya. Tapi itulah, eh, apa, eh, logika Tuhan, eh, logika Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya semua penyakit itu bersumber pada, pada hati, nah, dengan sedekah, dengan sedekah melatih, ataupun mengikhlaskan hati kita terhadap apa yang menimpa segala yang menimpa kita, nah, dengan apabila kita hati ikhlas, menerima takdir, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dengan hati yang lapang dengan hati yang ikhlas ini akan mampu menghilangkan penyakit yang ada di dalam tubuh di dalam tubuh kita karena itu dawu mardakumbi asodakoh dawu bi asodakoh ya sekali lagi sedekah itulah uh, banyak manfaatnya ya, ya. banyak faedahnya ya. tadi apa uh, mencegah balak tolak balak tolak angin ya kalau kalau kita uh, apa itu tolak angin Jadi masuk angin itu termasuk salah satu penyakit itu uh, salah satu penyakit nah, karena salah satu penyakit salah satu me, apa me, mengobatinya dengan dengan bersedekah tolak angin tolak balak bukan tolak angin ya tolak tolak balak menambah harta kita ya uh, ziyadatul ziyadatul am ziyadatul anwar ya. Uh, dan segala sesuatu itu, bapak, saudara-saudara sekalian itu, yang berlebih-lebihan itu dilarang. Tetapi di dalam bersedekah justru kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak berlebih-lebihan di dalam bersedekah. Ya, ini, ya. Segala sesuatu di dalam Islam berlebih-lebihan itu dilarang, tapi di dalam bersedekah kita justru dianjurkan untuk berlebih-lebihan kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Karena semakin banyak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan, infak di jalan Allah yang kita keluarkan, maka akan semakin banyak pula yang masuk kepada kepada kita. Inilah yang disebut dengan ziyadatul, ziyadatul mal. Bahwa sedekah salah satu faedahnya adalah menambahkan, menambah harta. Itu apabila yang kita sedekahkan ataupun yang kita infakkanlah sesuatu yang kita yang kita yang kita cintai. Inilah ke, uh, bukti apa firman Allah Subhanahu wa taala lan tanalul birhata tunfiqu mimma, mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan albir, tidak akan mendapatkan kebaikan sampai ke, kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Sekali lagi ya, infakkanlah, sedekahkanlah sesuatu yang benar-benar kita yang paling kita yang kita cintai. Karena memang berat karena memang berat maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala juga be besar kan. Biasanya kan kita menginfakkan sesuatu yang kita yang tidak kita cinta, yang sudah kita tidak sukai, kita berikan kepada orang lain. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala tidak. Logika Allah tidak seperti itu. Logika Allah adalah apabila Anda ingin mendapat apabila kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka kita juga harus mengeluarkan sesuatu yang yang besar pula, yang besar pula. Dalam bahasanya orang dagang kan gitu. Kalau ingin untung yang besar maka juga harus modalnya juga be besar. Istanzil arrizqa bis kata Imam Ali. Ya, mintalah rezeki dengan atau mintalah turun rezeki dengan banyak ber bersedekah. Wa idza amlaktum fatajril bis Apabila kalian dalam kesusahan, kalian dalam kesempitan, kalian dalam uh, apa? Uh, ya kesusahan kesempitan rezeki ataupun dalam krisis moneter justru amlak tum fata cerillah bisodakoh justru kita dianjurkan untuk berdagang dengan Allah dengan apa dengan memperbanyak memperbanyak se, memperbanyak sedekah ya. selain itu banyak uh, faedah faedahnya tapi yang yang terakhir bukan yang terakhir sebenarnya masih banyak lagi faedah faedah sedekah adalah apa tahqiq insaniyatuna ya. untuk sedekah itu bisa mewujudkan rasa kemanusiaan kita bahwa kita ini umat manusia yang dalam ilmu sosial disebut zon politikun sebagai makhluk sosial ya kita hidup berinteraksi dengan orang lain kita hidup bukan di hutan kita tidak seperti hewan-hewan yang dihutang sana, macan ataupun apa yang serigala ya, yang memangsa sesama sesama mereka tidak, tapi kita adalah manusia yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat untuk saling tolong-menolong, saling menolong. Dan salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? menolong orang-orang masa kinikum wa fukoro ikum berdasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolonglah orang-orang yang fakir yang membutuhkan dari kalian, orang-orang miskin dari 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 kalian, khususnya pada bulan pada bulan puasa ini. Bukan berarti di luar bulan puasa di bulan bulan di luar bulan Ramadan kita tidak menolong mereka-mereka fukoro wal masakin tidak. Ya. Tetap setiap tahun harus setiap saat bukan hanya pada bulan Ra bukan hanya pada bulan Ramadan tetapi untuk bulan Ramadan ini mendapatkan perhatian yang khusus dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anal hasanat yudhaaf ya karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan puasa ini akan dilipat gandakan pahalanya walaupun ya walaupun sebenarnya sedekah itu juga bukan hanya di bulan puasa saja dilipat gandakannya, di bulan-bulan yang lainnya juga dilipat kan? gandakan. Tetapi sebagai madrasah rohaniah kita menghadapi bulan Ramadan ini, salah satu perintah Rasulullah SAW adalah tasaddaqu bi fuqara'ikum wa masakinikum. Ya, bersedekahlah untuk kaum fakir miskin kalian. Dan saya kira uh, bab sedekah kita cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah alahi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alli fihi nasiban min rahmatikal wasi'ah Wahdini fihi libarahi nikasati'ah Wa khud binasiyati ila maradikal jami'ah Bi mahabbatika ya amalal mushtaqin Ya Allah Limpahkan padaku di bulan ini bagian dari luasnya rahmatmu. Bimbinglah aku untuk memahami tanda-tanda kekuasaanmu. Peganglah ubun-ubunku menuju himpunan keriduanmu. Demi cintamu, wahai tujuan para perindu.